Ini demi sebuah foto ya, geng. Pak geng, harus ikutin ke sini, Pak geng. Jadi, Pak geng, jadi fotografer itu katanya banyak yang bilang enak ya. Gak ada yang enak, yang namanya kerja gak ada yang enak. Coba tengok-tengok apinya. Ah, gini-gini terus. Satu dua, ekspresinya harus ada. Gini-gini biar banyak dia. Satu dua tiga, lagi. Lagi. Buka, pokoknya. Coba maju ke depan. Jalan ke depan. Terima kasih ya, Wei, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke, Wak, geng, WhatsApp, apa kabar? Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini ya, Wak, geng. Karena kenapa, Wak, geng? Karena di channel ini paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten ya, Wak, geng. Seperti biasa, aku lagi kerja, Wak, geng. Jadi selain main YouTube, aku ini main foto juga, Wak, geng. Jadi aku bisa motret gitu ya, Wak, geng. Bisa buat video, bisa foto-foto gitu lah, Wak, geng, ya. Jadi kebetulan, aku punya customer buat foto prawedding. Nah, ini di mana lokasinya? Ini lokasinya itu di Danau Toba ya, Wak, geng. Kebetulan, ini customernya dari Jakarta. Mereka jalan-jalan ke Medan, cari fotografer, ketemunya aku. Terus mereka mau dibawa pusing-pusing Danau Toba ya, Wak, geng. Nah, mana tahu buat Wak, geng, nanti punya saudara yang dari luar kota, dari Medan. Mana tahu dari luar negeri, kan? Datang ke Medan, mau lihat-lihat Danau Toba ya. Nanti bisa aku bawa jalan-jalan, teman-teman. Wak, geng, harus kasih tahu saudara, teman-teman, bahwasanya Nodi ini bisa motret juga ya, Wak, geng. Kayak gimana aksi aku motret, kayak gimana hasilnya. Nanti Wak, geng, harus tonton. Karena kenapa? Aku bakal kasih tahu setiap cepretanku ada hasilnya. Aku bakal kasih tahu kalian, kamera yang aku pakai itu ada Canon, ada juga kamera Nikon. Kenapa pakai Canon dan Nikon? Karena memang aku dua-duanya bisa pakai kamera ini, Wak, geng, ya, Wak, geng. Ini kamera Canon, aku pasang lensa tele. Ini lensa tele biasanya, Wak, geng, biar aku bisa menjangkau modelku dengan dekat, ya, Wak, geng, ya. Dan ini aku pakai lensa wide. Ini bukan wide, fish eye malahan, ya, Wak, geng. Karena aku memang pengen buat foto prawedding yang super wide gitu, yang besar, kayak mata ikan gitu. Karena kenapa? Kalau kita datang jauh-jauh ke satu tempat yang pemandangannya bagus, kalau kita foto cuma foto muka aja, ya, gak keren, ya, Wak, geng, ya. Jadi harus kita ambil juga lah panoramanya, Wak, geng, ya. Oke, Wak, geng, kayak gimana videoku? Aku lagi kerja, Wak, geng, ikutin terus. Kali ini aku nggak banyak cerita, nggak banyak cakap-cakap, karena aku lagi kerja. Nanti di videoin aja ya, Wak, geng. Siap. Nengok hasilnya. Jangan kemana-mana. Tengok terus videoku. Oke, Wak, geng, let's go, Wak, geng. Lihat di sini. Ya, lihat. Saling kelihatan. Satu dua. Sekali lagi. Coba lihat di sini. Satu dua. Bentar ya. Lihat ke sini. Kasih bunga, coba, Bang. Oke, siap. Keti, bangun, jangan gitu lagi. Iya, biasanya satu dua. Sedikit sombong. Tapi kalau oke. Satu dua. Oke. Oke, dokter. Ya, oke. Kita. Sampai gitu ya, ikutin apa ya, ikutin. Satu dua jalan biasa. Ah, oke, okay, siap, oke, okay. Ini demi sebuah foto ya, geng. Wak, geng, harus ikutin ke sini, Wak, geng. Jadi, Wak, geng, jadi fotografer itu katanya banyak yang bilang enak ya. Gak ada yang enak, yang namanya kerja gak ada yang enak. Jadi YouTuber aja pun cari lelah ya. Aduh. Oke, okay. Siap. Aduh, ini untungnya pakai lensa tele. Jadi, kalau modelnya jauh, bisa kelihatan. Ngos-ngosan. Badannya mutar kakak kesan dikit, babynya.
Iya, cuma masih nampak kabut. Ngos-ngosan ini. Lelah ya wageng, wageng udah lihat tadi ya foto-foto yang udah kutampilin ya wageng. Nah itulah dia hasilnya ya wageng. Jadi ini jaraknya antara model dengan fotografernya itu ada sekitar kurang lebih lah 50 meter ya. Itulah untungnya ini, kami di atas gunung, modelnya di bawah gunung ya. Wageng bisa lihat sendiri ya, oke siap. Kita emang kaya. Coba kayak gitu ya, arahnya ke sini baby, baby. Iya, oke siap. 1, 2, 3. Jadi panoramanya nampak ya, meskipun ada kabut sedikit. Bobi, Bobi, Pak Geng, sekarang kita turun, kita mau hidup lampu sebentar. Jadi Pak Gengnya di bawah aja nanti, motret. Ayo Pak Geng, siap. Oke wageng, kita lanjut. Duduk di situ aja bentar. Oke wageng, siap. Siang makin bagus deh. Iya, awannya cantik kali gitu. Set. Oke. Sudah 1, 2, 3, oke. Oke. Oke, bentar sekali. Begitu, pegang gini. Oke, siap. Abang gini tangannya. Udah, yuk, pas. Harusnya tangan-tangan gitu harus. Nah, gini-gini lah. Iya. Oke. Oke, siap. Ah, tuh itu pengantennya ini. Ini ketua. Ketua. Ah, bos besar. Ini bos besar, ini asisten makeup. Itu kliennya yang prawedding ya. Semoga semoga berkah. Semoga berkah. Semoga bahagia. Amin. Sampai tua. Udah kayak Orman Paris lama kali ngomongnya. Siap wageng, oke. Oke wageng, jadi ini udah di lokasi kedua ya wageng. Memang agak bukit juga, aku barusan manjat bukit. Wageng bisa lihat di sana. Danau Toba wageng, Danau Toba. Itu ke bawahnya, ke belakangnya. Siap wageng ya, patennya kan wageng, siap. Itu ada sebelah sana juga ada bukitnya wageng. Oke, ingat wageng, mana tahu ada bapak ibu kalian mau nikah lagi kembali. Jangan lupa hubungi kita ya wageng, siap. Oke, 1, 2, 3. Gini. Ah ya. 1, 2, coba tengok sini. 1, 2, 3. Enggak lewat. 1, 2, 3. Ah, enggak ada apa. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Terbanglah gitu, oke. 1, 2. Ah, lepas lah, lepas. Oke, jalan terus. Ah, sekarang badan ke sini. Ah, jalan ke dia, jalan ke tempat dia. Jalan, ya, jalan, jalan terus. Oke, terus siap. Oke, wageng, jadi lelah sekali hari ini ya, wageng. Kenapa? Karena ini sudah dua sesi. Tapi enggak apa-apa, wageng. Ini ada sesi terakhir, wageng. Ya, sesi terakhir itu aku juga belum tahu dia mau pakai baju apa, customer-nya. Jadi kita tungguin dia siap pakai baju, jadi habis itu udah sesi terakhir dia itu selesai. Oke, wageng, jangan kemana-mana, ikutin terus video. Oke, siap. Ah, iya nih, oke. Oke, coba.
Best pasal 1, 2. Coba tengok-tengok apinya. Gini-gini terus. 1, 2. Ekspresinya harus ada. Gini-gini biar banyak dia. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Tunggu. Coba maju ke depan. Jalan ke depan. Oke, Wageng, buat kalian terima kasih sudah nonton videoku dari awal sampai akhir, Wageng. Ini adalah sesi terakhir, udah selesai ya, Wageng. Ini di Parupu, Wageng. Jadi kalau kalian main-main ke Danau Toba, jangan lupa singgah ke sini, Wageng. Kalau kalian ada saudara, ada selingkuhan, kalian mau kawin, mau pakai prewedding, panggil Wageng. Ciao. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video aku. Terima kasih buat kalian udah setia selalu hadir di video aku ya, Wageng. Terima kasih banyak buat kalian udah nonton dan support channel aku ya, Wageng. Aku Nodi mau pamit, sekarang kami mau balik ke Medan, sangat jauh ya, Wageng. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Nodi, see you next time.